Kita sama juga dia mengucapkan terima kasih dan semoga lancar lah tadi pagi. Buat kita sendiri maksudnya buat rumah yang baru itu sudah diserahkan cepatnya atau? Masalah rumah mereka udah atur kok. Yang mana buat Desta, mana buat Caca. Caca tinggal di mana berarti? Ada di rumah yang satu lagi. Tapi saat ini sudah tidak satu atap ya? Sudah. Pastikan. Pastikan sudah tidak satu atap. Sudah berapa lama itu? Hampir setahun kali ya. Pembagian hak asuh anak kan juga lagi di tangan Caca ya. Pembagiannya ada pemerintah itu dua nggak sih? Oh enggak, bebas. Mereka bebas, menentukan bebas lah. Kapan bisa melihat, mau bebas. Memang bersama-sama lah. Artinya hubungan mereka tetap baik? Bagus. Hubungan bagus. Masih bagus kok. Komunikasinya masih bagus. Masih sering ketemu. Gitu. Itu hanya talak cerai atau apa? Iya, Pak. Ini talak cerai. Talak cerai, talak satu ya. Talak satu. Berarti nggak ada batasan ya bang untuk kita bertemu anaknya nanti? Tidak ada, sejauhnya tidak ada. Terima kasih. Kabel. Iya. Iya, ini makanya bantahan aja. Oh, bantahan tidak ada kenapa ada ya? Iya. Perubahan tidak apa, ada perubahan apa, permohonan tidak sama sekali tidak ada. Tapi sejauh ini dengan gugatan ini sah, gugat talak cerai ini akhirnya Desta merasa apa kayak ini puas nggak sih bang? Saya belum ketemu ya. Ini baru aja selesai masa persidangannya, jadi saya belum, kita belum ada laporan kepada prinsip pak. Berarti dari kemarin Abang dan Desta sendiri belum ketemu ya Pak? Dari kemarin sidang? Tidak ada, belum ada ketemu, cuma komunikasi via telepon ya. Ya namanya ini kan suatu musibah lah bagi mereka ya, mau gimana ya sedih sih pasti ada. Bang, sedikit menegaskan ini berarti hari ini resmi ya, kepada Desta dan perceraian. Berarti? Bang, flashback sidang yang kemarin Bang? Itu untuk saksinya kan ditunjuk saksinya dari pihak istri. Kondisinya seperti apa mental dari Caca apakah? Kondisi Caca sendiri mungkin saat ini mungkin seperti apa? Setelah putusan ini gitu. Belum tahu dia lu bakal berkuar sidang, mungkin nanti setelah ini kita mau lapor ke Caca. Saya rasa sih enggak ada masalah ya kondisinya karena dia sendiri juga udah sepakat kan dari awal. Tapi kalau sebelum sampai sidang putusan ini Caca memang sudah bersepakat dengan ya, sepakat. Makanya dibuat kesepakatan kalau mereka udah fix untuk berpisah. Dan juga udah pisah rumah juga bang ya? Udah pisah rumah. Untuk anak sendiri bang, kan anak. Bisa diberikan berarti keluasan. Oh, kalau untuk masalah anak memang pengasuhannya ada di Caca. Cuman mengenai Desta, mau kapan saja dia mau ngurus anaknya memang dipersilahkan, gak ada masalah. Karena hubungan mereka baik kok. Kalau untuk harta itu, pembagiannya ya, gimana tuh bang? Udah dibagi mereka dalam satu kesepakatan, nanti dalam dituang dalam satu putusan. Dan juga untuk nafkahnya itu nggak ada batasan waktu bang ya dari pihak desa sendiri bang? Nggak ada batasan. Waktunya nggak ada ya? Nggak ada batasan. Untuk nafkah tuh nggak ada? Ada nilainya tapi nggak kita nggak bisa sebutin lah itu dalam materi perkara kan. Itu nilai diajukan dari pihak Caca bang ya? Kesepakatan bersama. Dan Caca menerima hasil menerima. Kesepakatan itu sendiri? Menerima. Makanya kesepakatan itu tanda tangan kedua belah pihak, kita lampirin dalam dilampirkan nama Desta dalam permohonan dengan nominal berapapun dengan nominal yang sudah ditentukan dan yang pasti nafkah itu sudah mencakup seluruh kebutuhan dari para anak-anak bang. Iyalah bukan anak-anak yang gimana anak yang dia di rumah itu mereka dibagi masing-masing Caca sendiri Desta punya rumah sendiri kan mereka memang ada dua rumah. Enggak tuh masih satu kompleks itu sih. Oh enggak. Kawasan atau beda? Enggak beda kawasan.
Gitu. Nah, kalau rumah yang baru itu nanti seperti apa? Ya itu mungkin ada di siapa ya, saya nggak bisa sebutin lah, pokoknya salah satu mereka ada dua rumah, satu buat Caca, satu buat Desta. Berarti hari ini kalau tidak hadiran keduanya itu seperti apa, Desta dan Caca sendiri? Kalau ketidakhadirannya kan itu dikasih kuasa, dia udah nggak perlu hadir lagi kalau perkara perceraian memang pada saat sidang pertama aja, pada saat mediasi. Hanya dua, saksi berarti membenarkan adanya isu rumah tangga yang sebelumnya. Maka saya juga hasilkan kalau mereka memang sudah tidak ada kecocokan kembali. Nah, sebagai kuasa hukum mungkin langkah upaya apalagi sih bang? Artinya masih kasih walaupun sudah putusan, tapi untuk apa nantinya ketika ada perubahan-perubahan itu akan seperti apa bang? Misalnya nih ini dari pihak kuasa hukum Atasa Rizky, dia menjelaskan Atasa Rizky belum diberitahukan, tapi untuk putusan perceraian Atasa Rizky sudah pasrah dan tidak akan menuntut harta guna gini. Soal anak sudah disepakati bersama. Ini dari pihak kuasa hukum Desta. Tinggiin. Iya, soalnya tadi banyak banget anak. Iya, soal silet. Iya. Dari desa, Kak. Halo, lo mau minta sebentar bentar. Ya. Naikin lagi. Iya, udah. Ya. Bang, ini kan anak-anak sendiri dari keputusan terakhir ini gimana sih untuk anak-anak, mental anak-anak sendiri gimana? Sampai hari ini nih udah tahu nih Bapak Ibunya benar-benar resmi berpisah. Apakah ada anak-anak mempertanyakan nih ayah ibunya gitu? Kalau ditanya saya hari ini, saya nggak tahu ya, karena saya masih di sini nih, iya, belum ketemu sama mereka. Kalau kemarin-kemarin sih baik-baik aja, ada masih mereka masih jalan, anak-anak jalan sama Desta nanti. Berarti memang untuk anak-anak sendiri sikapnya kayak soalnya tidak ada apa-apa gitu ya, masih baik-baik aja. Ya, semuanya baik-baik aja. Bang, berarti ini memang benar bang kabarnya Kak Vincent, Kak Natasha sendiri udah benar-benar udah keluar dari rumah yang sekarang atau memang gimana? Oh, kan, memang sudah setahun kan, sering kita keterangan yang lalu juga kita bilang sudah di luar. Terus kalau untuk kayak nafkahnya itu gimana bang kalau misalkan yang diajukan itu memang nominalnya atau memang bulanankah atau bagaimana bang untuk itu saya hanya bicara umum ya, bahwa itu di awal sebelum mengajukan permohonan sudah disepakati oleh mereka, jadi sudah tidak dipermasalahkan. Jadi dan itu akhirnya diajukan dalam permohonan dan hari ini sudah dibuat suatu keputusan bahwa itu dikabulkan. Bang, untuk nafkah yang diisuin desa sendiri sudah mencakup seluruh kebutuhan anak bang. Iya, sampai batas usia nggak ditentukan. Ini bareng gue aja sini. Jadi gini, boy. Oke bang, hasil putusan hari ini dari pihak Natasha sendiri
Menyetujui, menyepakati kah bang? Ya dengan sendirinya udah karena udah sepakat kan dari awal. Bang, ini flashback ke sidang minggu lalu ya, soal adanya saksi dari pihak istri dari sahabatnya Desta, yaitu Vincent. Itu seperti apa sih bang mekanisme saksinya? Kemarin, minggu kemarin, kenapa alasannya? Kalau masalah mau ini kita nggak tahu kenapa, tapi ya mungkin karena dia yang tahu ya. Mungkin dapat penjelasan. Karena Vincent dan Vincent itu adalah kerabat.